Kapolri Jenderal Tito Karnavian menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Agil Syirot di Jakarta. Perkaranya menyangkut pidato satu tahun lalu yang dinilai menyinggung ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah. Itu adalah acara yang sudah setahun yang lalu. Justru yang menjadi pertanyaan sebetulnya bagi saya, kok bisa muncul sekarang dan dipotong begitu.